Sebentar kan kalau gombal kan perlu inspirasi. Gue udah coba tatap, gue nggak dapet inspirasi. Tadi sebenarnya juga gue pengen gombalin dong. Gombalin dari belakang. Tadi niatnya lo kan lagi libur. Niatnya gue gombalin. Nah sekarang lo gombalin dah. Yaudah bang deh. Tiba-tiba gue sariawan. Dari belakang. Kamu cita-citanya mau jadi apa? Pramugari. Kamu mau tahu gak cita-cita aku apa? Mau. Cita-cita aku kamu mau tahu? Mau. Cita-cita aku pengen bahagiain kamu. Semuanya loh, ah, semuanya ingin ngebahagiain. Tuh kan gitu baper. Enggak, biasanya kalau bintang tamu baper nggak apa-apa, seneng banget. Sekarang kenapa giliran bintang tamunya mati nggak seneng? Kalau baper ketemu baper, ini kan baper ketemu baper. Kamu tahu nggak koper ini isinya apa? Mas kawin buat pernikahan. Sayang, tahu nggak? Apa? Cita-cita aku kan nikah sama pramugari ya? Iya. Alhamdulillah dia lu udah dapet dan kau yang ini kan cuma cerita, gue dong pilih. Dianya aja terlanteng. Kamu milih, jangan pilih aku karena gantengan daripada Narji. Kenapa? Pilih aku karena aku emang lebih sayang ke kamu. Ya Allah, no nunjuk-nunjuk aja ngapain. Aku boleh izin gak? Kelihatan. Berarti ada yang minta izin nih. Aku mau izin dong. Apa? Ini kesian banget nih kalau Saputra di belakang. Ini cocok buat. Makan lagi cari. Ini baju pramugari, ini baju captain nih. Itu, ini jomblo juga. Iya. Ini jomblo cie jodoh. Gimana, Pak Uja? Gimana Pak Uja? Ternyata lihat Fatih lebih cantik kan? Lebih cantik kan? Iya. Kenapa nangis ya? Kenapa dia nangis? Karena dia terharu ketemu jodohnya. Tadi kan Mati bilang, Bu Hati bilang katanya dia pramugari. Kita tes apakah dia bisa memberikan arahan-arahan seperti pramugari. Iya, coba cita-citanya. Buat di pesawat. Pak Ujang jadi pilotnya ceritanya ya, jadi pramugari. Nih. Nih pelampung. Pelampung, nih pelampung. Yang ini instruksinya, apabila terjadi pendaratan darurat di atas air, maka Anda bisa mengambil pelampung di bawah kursi Anda. Nah, nah ini pelampung ya. Ini di bawah kursi Anda, ini udah gak mungkin banget tuh. Aduh, kadang-kadang. Tadinya sih saya bawa kecil, ketemu Pak Ati jadi melar. Emang kenapa? Ini bannya kegedean. Masih lebih gede hasrat aku untuk bahagiain kamu. Coba lu tuh men lu, merayunya kayak dari hati banget ya.